Halo, apa kabar semua? Berjumpa lagi di Jayakarta News Channel bersama Supriyadi. Melihat mobil-mobil yang berseliweran di sekitar, hampir semua menggunakan kaca film. Apalagi kendaraan yang Anda beli sudah dilengkapi aksesoris kaca film standar dari pabrikan. Kali ini Jayakarta News Channel akan membahas apa aja manfaat atau fungsi dari kaca film pemasangan di mobil teman-teman. Yang pertama, fungsi atau manfaat dari pasang kaca film adalah untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat menggunakan kaca film, sehingga orang di luar mobil menjadi lebih sulit melihat ke dalam, sehingga memberikan privasi lebih bagi pengendara dan penumpang. Dan tidak sedikit teman-teman yang merasa risih jika berada dalam mobil dengan kondisi kaca mobil transparan. Alasan memasang kaca film yang redup agar tidak terlihat orang lain. Hal ini juga dapat menjadi alasan keamanan untuk menghindari orang mengintip ke dalam kabin saat mobil parkir. Berguna untuk mencegah barang-barang bawaan Anda tidak terlihat dengan mudah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian. Halo teman-teman, ini manfaat yang kedua. Dapat menghemat energi AC mobil teman-teman. Mungkin terdengar tidak berhubungan, namun pengguna kaca film dapat benar terbukti dengan menghemat konsumsi BBM 10% hingga 20%. Hal ini dikarenakan mobil yang menggunakan kaca film cenderung memiliki kondisi dalam kabin dengan suhu yang lebih baik. Dengan demikian, AC tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menjaga suhu kabin tetap sejuk. Kerja AC yang tidak berat ini yang kemudian membuat kerja mesin dan konsumsi BBM tidak terlalu boros. Halo teman-teman Jayakarta News Channel, inilah fungsi atau manfaat yang ketiga ya. Dapat meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan. Kaca mobil biasanya didesain untuk mencegah kaca pecah berhamburan saat terjadi kecelakaan. Namun, pengaplikasian kaca film dapat semakin membantu fungsi tersebut. Kaca film pada kendaraan teman-teman berfungsi sebagai menahan tambahan sehingga meminimalisir kerusakan saat kaca mobil pecah. Bahkan kaca film biasanya mengandung polyester logam dan perekat khusus sehingga membantu kaca yang pecah untuk tetap saling merekat dan mengurangi kemungkinan melukai penumpang di dalam kabin. Halo teman-teman, itulah fungsi atau manfaat dari pasang kaca film di mobil Anda. Sebagai tambahan, informasi pengguna kaca film juga diatur melalui surat keputusan Menteri Perhubungan. Pengguna kaca pada kendaraan bermotor, pemilik kendaraan diperbolehkan menggunakan kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 70%, sedangkan khusus untuk kaca depan dan belakang boleh menggunakan kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 40%. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jayakarta News Channel, Supriyadi.